Terima kasih, Bro Naj, for the kind endorsement. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good evening. Alhamdulillah, kita amat bersyukur ya kerana kita masih lagi dibagi masa dan kesihatan ya untuk bersama dalam Zoom. Kerana ini adalah dua nikmat utama yang Tuhan bagi yang manusia selalu lalai tentangnya. Ya. Nombor satu adalah masa, nombor dua kesihatan. Itulah yang kita nakkan sangat dan nak utilize sebaiknya ya nikmat yang Allah bagi pada kita, insyaAllah. Jadi perkongsian kita malam ni memang tepat seperti apa yang nak cerita. Ini adalah era norma baru. Ya. Dulu mungkin kita tak biasa dengan Zoom, ya. Sekarang kita dah agak biasa. Ini adalah tempoh peralihan zaman, ya. Dia panggil transition period, ya. Sekarang pula juga dikenalkan sebagai Great Resignation, ya. Kerana ini trend terbaru. Ramai orang sudah beralih kerja. Dan statistik terbaru mengatakan, ya, orang yang paling ramai bertukar kerjaya ni adalah mereka yang berumur dalam tempoh 30 hingga 45 tahun, ya. Jadi seperti yang Anas cerita tadi, memang itu adalah realiti semasa, ya, iaitu Malaysia terkini bagi mereka bekerja. Dulu orang bekerja pada zaman ayah kita, mereka boleh hidup dengan duit pencen, ya. Tapi pada zaman sekarang, kita tak mampu hidup dengan duit pencen kita. Mana zaman sudah berubah, ya. EPF mengatakan daripada pencarum tu, daripada pencarum hanya 3% saja yang mampu bersara dalam keadaan selesa, ya. Lagi 97% tu mereka akan berada pada tahap kemiskinan bila mereka bersara nanti sekiranya mereka tidak ada sumber pendapatan baru, ya. So daripada 100 orang yang bekerja, 3 orang saja dapat bersara dengan selesa. Dan statistik mengatakan 97 ni akan hidup di tahap kemiskinan, ya, sekiranya mereka tidak ada sumber pendapatan baru. Jadi kenapa penting kita berada di sini hari ini dan kenapa pentingnya Benik ni bercerita tentang ini? Kerana kami nak, kan, penting untuk kami bagi tahu bahawasanya inilah masa depan kita. Maknanya kita ni secara purata lah, tidak semua, ya, sedang bekerja. Kita yang kita buat kerja ni sedang mengarahkan kita ke arah kemiskinan. So bagi mereka yang tidak sedar, inilah hasil mereka, ya, ataupun akibat kepada mereka yang lalai, ya, yang tidak faham tentang statistik, ya, bagaimana untuk menterjemah statistik, ya. Dan Malaysia juga dikenali, dikategorikan, ya, sebagai negara yang tidak sihat. Cuba anda bayangkanlah, ya, dengan keadaan miskin ditambah pula dengan penyakit ni, jadi itu adalah satu kombinasi yang semua kita tak nak. Jadi na'udzubillah, ya. Jadi itu pentingnya kita berada di sini malam ni kerana apa? Sebab kita ada jalan keluar, ya, untuk segala masalah yang masa pandemik and beyond, ya, insyaAllah. Okay, so bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah cengkaman tuntutan dunia baru ni, ya? Ada, kita ada jalan keluar, ya. So apa yang kita ada? Ya, mengikut statistik, ya. Kita ikut statistik, tak nak dah dengan pendapat orang. Betul tak? Banyak sangat pendapat, ya. Kadang-kadang orang bagi pendapat kat kita, dia pun tak ada duit sama dengan kita juga, ya. Jadi sekarang kita nak tengok statistik, ya. Hanya statistik yang boleh diguna pakai sekarang. Statistik mengatakan industri kita ni naik 20% walaupun dalam keadaan COVID, ya. So industri kita ni sebelum COVID okey, semasa COVID dan 616 hari selepas COVID pun masih growing stronger seperti yang apa yang nak cerita tadi. Sehinggakan, ya, produk kita, salah satu produk kita yang colostrum base kita yang sudah pun ada clinical trials, iaitu Colostem, sudah out of stock, habis, ya. Habis pisang goreng pun habis pun, boleh tunggu tengok pisang ada dalam kuali, tak apalah kita tunggu. Pisang dah habis ni, laris sangat ni, tapi tak apa, dalam kuali tu tengah goreng, tak apa, kita tunggu.
yang ni tak ada, habis tullah, habis tanzom. Ya, so maknanya kena tunggu ya import untuk kita masukkan barang nanti insya-Allah. Jadi nak cerita rugi mereka yang tak guna produk kita sebab orang lain berebut sampai habis barang ya. Alright. So ini industri yang kita nak terlibat ya. Sekiranya ada nak keluar daripada pandemik, cari industri melawan arus. So fakta mengatakan yang ni. Itu yang habis ni nak ajak anda semua supaya besar restai yang kami buat ni ya. Sebab kami dah di sini hampir 20 tahun secara full time ya. Dan sekiranya anda nak cari sumber pendapatan baru, nak terlibat dengan network marketing, Abeni nasihatkanlah ikutlah Abeni dengan Kak Rina sebab kami dah lama ya. Siapa lagi you nak ikut ya dalam industri ni ya. Alright. So next. So ini tentang industri di Malaysia. Bagaimana dengan market potential di seluruh dunia ya? Jadi sebelum kita nak terlibat, kita nak tahu dulu besar mana pasaran dunia industri ni ya, sebelum kita terlibat. Dan kita nak kena pasti ramai tak yang kaya hasil buat pada bisnes ni. Ya, kalau kita nak terlibat buat sesuatu bisnes. Jadi statistik mengatakan 78% jualan dunia ni dibolot oleh 10 negara terbesar MLM. So apa negara 10 terbesar di dunia tu? Termasuk Malaysia. Itu yang ajaibnya ya. Sebab Malaysia ni negara ketujuh terbesar di dunia. So industri kita ni besar. MLM Malaysia ni besar. Dan kita sekarang 7 bilion ya. 7 bilion kali 4, 28 lebih kurang 30 bilion ya, jualan satu tahun industri MLM di Malaysia. So it's big, it's a huge industry. Tetapi Malaysia ni negara ketujuh. Ada lagi negara lebih hebat ya, seperti Brazil, Japan, Korea, Germany, China dan Amerika. Apa berita baik untuk anda yang ikut kami ya? Negara-negara yang lebih besar ni, yang lebih tinggi daripada Malaysia ni, satu habuk pun kita dah belum pergi lagi. Brazil, Japan, Korea, Amerika, semua belum pergi. So apa makna? Maknanya di sini anda ada harapan untuk menjadi upline kepada dunia. Nikmat Tuhan kamu yang mana satukah yang kamu dustakan ya? Jangan bagi tahu kami bahawasanya anda tidak ada pilihan ya. Anda ada pilihan ya, insyaAllah. Okay, next. Alright, inilah platform ya. Inilah platform yang kita guna untuk kita lawan arus pandemik dan juga melawan cengkaman ekonomi ya. Kita nak guna New Image International ni sebagai platform. Okay. Dan syarikat ini ditubuhkan di New Zealand ni semenjak tahun 1984 lagi ya, di Auckland. Dan kita ni merupakan pengeluar, syarikat pengeluar produk yang berasaskan kolostrum yang terbesar di dunia. Ya. And then apa yang istimewanya syarikat kita ni? Kita ada lipid teknologi, inilah orang yang tak ada ya, yang menyebabkan produk yang anda guna ni, dengan adanya lipid teknologi ni, dia akan serap, boleh serap ke dalam tubuh anda ni 100%, up to 100% absorption. Dan bukan itu saja, formula teknologi alpha lipid ni bukan saja dia serap 100%, dia juga bersifat, dengar baik-baik ya, delivery system. Dia ni macam swimming doctor ya, dia masuk dalam tubuh anda, dia pergi cari ha, apa yang tak cukup, insyaAllah dia akan cuba hantar nutrisi yang tidak cukup itu. Sebab tu ramai pengguna kita mendapat kesan yang baik dalam jangka masa singkat, insyaAllah ya. Dan syarikat kita ni dianugerahkan sebagai pengeksport terkemuka di New Zealand. Dan produk kita ni of course ada sijil halal ya, yang mana diiktiraf oleh JAKIM. Nombor syarikat kita sekarang ni 32 terbesar di dunia. Apa yang Abeni nak sentuh sikit di sini, bagaimana syarikat ni boleh naik jadi nombor 32 di dunia ya? Syarikat dari Auckland, New Zealand ni satu-satunya produk yang menaikkan syarikat ni, best seller kita punya produk, namanya Alpha Lipid Lifeline. Itulah yang kita ada, yang orang lain tidak ada ya, yang sudah dipatentkan. Dan of course produk kita ni ada insurance liability, jadi tak risaulah nak guna ataupun nak promote. Kenapa? Sebab ada tanggungan insurance banyak mana, 20 juta New Zealand. Lepas tu bagaimana nak layak Abeni untuk dapat insurance, cover insurance 60 juta guna produk? Mudah aja dan murah aja. Apa dia? Hanya perlu bayar keahlian. Berapa ringgit? RM60 aja.
That's it. Ya, yeah. So dapat cover insurance. Setiap produk yang kita beli ada cover insurance. Ya, yeah. Kenapa? Takut kita guna ada kemudaratan, guna produk jadi mudarat. Boleh claim insurance sehingga 60 juta. Okay. Seterusnya, next. Okay, so kita ni pengeluar produk yang berasaskan kolostrum terbesar di dunia. Jadi ada rasanya pentingnya juga untuk kita tahu kolostrum ni apa ya. Kolostrum ni tu fungsi dia ni apa? Dia susu awal mamalia, susu awal ibu. Dan kita ambil dari bovine lah, iaitu lembu. Ya. Dan mungkin kita baca sedikit-sedikit petikannya. Bovine colostrum rebuilds the immune system, destroys viruses, bacteria. Dia musnahkan semua virus, bacteria, fungus. Ya, dia mempercepatkan proses pemulihan body secara semula jadi, tisu-tisu badan, dan dia juga bersifat bakar lemak, burn fat, dan menguatkan bone dan lean muscle mass. Slow down, even reverses aging. Ya, so maknanya apa ini produk ni? Dia satu produk ni dia boleh banyak. Banyak selesaikan masalah penyakit kita. Itu yang istimewanya. Yang susah untuk dirungkaikan. Mungkin sekejap lagi kita ada Dr. Anan ya, untuk berkongsi dengan anda pengalaman beliau menggunakan produk kita ya, yang ada clinical trials. Ya. Alright, so next. So siapa penggunanya? Anda tengok sendirilah. Ya. Sukar untuk anda dapat satu orang sekaliber ni lah mantan Perdana Menteri untuk tolong promote produk secara percuma ya. Kenapa? Sebab beliau sudah manfaat dan beliau nak orang lain dapat manfaat yang sama ya. So terima kasih tu, dan sebelah beliau tu kita punya Graham Clark lah, tuan punya syarikat ya. Kita ni ahli ya. Jadi segala sakit kepada semua beliau buat, cari produk, saintis ada 10 orang. Lepas tu patent produk kita ada 72 patent sudah produk kita colostrum. Jadi logistik, insurans, semua dia orang buat. Mr. Graham kuat, buat. Dia hantar kepada kita, kerja kita ni buat dua perkara je yang penting dalam bisnes. Apa dia? Profit dengan sales. Ya, itu saja kita buat. Yang lain semua profit dengan sales. Yang lain semua beliau buat. Nak storage, nak delivery barang, semua beliau buat. Ya. Maknanya company beliau buat lah. So, kita nak partner dengan syarikat ni, kita bayar RM60. Oh. And then, dia bersiap bagi personal website. Suruh dia anda tak bersama dengan kami. Ya. Okay, next.